MSAT alias Mas Beji, 42 tahun tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Terungkap pula tempat persembunyian Mas Beji untuk menghindari penangkapan oleh pihak kepolisian selama ini. Anak Kiai MM, pengasuh pesantren Sidikiyah Ploso, Jombang, Jawa Timur itu menyerahkan diri pada Kamis 7 Juli malam kemarin. MSAT menyerahkan diri pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya dirinya seharian memang bersembunyi di kawasan pondok pesantren. Sebelumnya kepolisian juga sempat membongkar sebuah bilik yang diduga sebagai tempat persembunyian MSAT, namun tidak ditemukan. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan memang sudah benar menyerahkan diri. Seusai menyerahkan diri, MSAT langsung dibawa polisi ke Mapolda Jawa Timur di Surabaya. Yang bersangkutan kemudian diserahkan ke tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjalani proses hukum yang semestinya. Sebelum itu, MSAT akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan Kelas 1 Surabaya di Madaeng, Kabupaten Sidoarjo. Saat dihadirkan dalam jumpa pers pada Jumat 8 Juli hari ini tadi, MSAT atau Mas Beji tampak terus menunduk. Kajari Jombang, Tengku Firdaus mengungkapkan, persidangan yang bersangkutan dipindahkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Keputusan itu didasarkan pertimbangan aspek kondusivitas keamanan tempat persidangan. Terkait ini, kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya, Wahyu Hendra Jayi. Berikut selengkapnya. Kemudian setelah penyerahan, kami tempatkan di blok di kamar isolasi, ya, sesuai dengan ini juga sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah bahwasanya setiap tahanan yang diterima itu harus dilaksanakan sesuai dengan SOP, khususnya di masa pandemi ini. Jadi kita penempatannya kita posisikan di kamar isolasi mandiri kurang lebih sampai dengan 7 hari ke depan. Ada yang 2, ada yang 3, Pak. Ada juga yang 80, ada Bapak. Setelah diisolasi ada ruangan khusus atau seperti apa? Atau di setelah bisa dipertegas apakah ada ruang istimewaan karena itu sempat menjadi permintaan di hari. Tidak ada, karena memang kondisi di rutan sendiri ini sudah overcrowded, ya, di mana semua kamar memang penuh. Jadi tapi memang untuk tahanan baru semuanya kita perlakukan sama. Kita posisikan di kamar isolasi mandiri kurang lebih sampai 7 hari ke depan. Nah, ini kami juga rutan kelas 1 Surabaya juga saat ini sedang dalam progres penataan ulang, di mana dua blok besar yang biasa menampung 1.000 orang itu kita bongkar habis dan nantinya kita akan bangun bertingkat. Kondisi kesehatan tadi malam? Alhamdulillah tadi malam juga diperiksa oleh tim kesehatan kami, tidak ada keluhan, tidak ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.